Stephen William dan Ranti Maria dikabarkan menikah. Foto undangan pernikahan dengan wajah Stephen William dan Ranti Maria tersebar di media sosial. Berdandan ala pengantin dengan baju pernikahan, perubahan Ranti Maria dan Stephen pun jadi sorotan ketika mereka tampil totalitas pakai baju pernikahan. Namun jangan kaget dulu, ternyata mereka bukan menikah di dunia nyata, melainkan di sinetron Aku Jatuh Cinta. Stephen sebagai Kevin yang akhirnya akan menggelar pernikahan dengan yang diperankan oleh Ranti Maria yang berperan sebagai Alana, bahkan menjadi titik yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Spesial buat kalian penonton setia Aku Jatuh Cinta. Pada Jumat tanggal 15 Juli 2022, diambil dari laman Instagram official RCTI. Setelah melewati cukup banyak lika-liku perjalanan cinta yang luar biasa, Alana dan Kevin akan segera menikah pada tanggal 15 Juli 2022. Video prewedding nyata Alana dan Kevin tampil begitu serasi dengan jas dan gaun yang begitu indah. Sudah siapkah menjadi saksi cinta mereka? Saksikan pernikahan mereka dalam serial drama Aku Jatuh Cinta pada tanggal 15 Juli 2022. Pukul 17.45 WIB, hanya di RCTI. Sinetron ini banyak ditunggu-tunggu oleh penikmat sinetron tanah air. Aku Jatuh Cinta yang menampilkan kisah cinta romantis klasik antara Stephen William dan Ranti Maria. Banyak yang baper saat Stephen bermesraan dengan Ranti Maria di sinetron Aku Jatuh Cinta. Stephen William mengaku ada perasaan baper saat beradu peran dengan lawan mainnya Ranti Maria. Di sinetron yang kini sedang populer itu, Kevin merupakan pasangan dari Alana yang diperankan oleh Ranti Maria. Berperan sebagai sepasang kekasih tentu membuat Stephen William dan Ranti Maria kerap kali melakukan adegan mesra. Tentu dia harus mengerahkan kemampuannya menjadi orang lain. Dalam hal ini, Stephen William harus mampu berperan sebagai sosok Kevin yang tiada lain merupakan pasangan dari Alana. Saat menjalani adegan mesra, Stephen harus menghayati perannya tersebut. Namun bagi Stephen William, kemesraan itu hanya sebatas akting di balik lensa kamera saja. Hal itu pun mengundang banyak komentar fans Aku Jatuh Cinta. Tak jarang dari mereka yang selalu menjodoh-jodohkan Stephen William dan Ranti Maria agar benar-benar menjalin kasih di dunia nyata. Menanggapi hal itu, Stephen William meminta agar warganet tidak selalu menjodohkan dirinya dengan Ranti Maria.